Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita akan lanjutkan kajian kita bab tentang larangan berbuat zalim kepada manusia. Sekarang kita sampai pada hadis yang ke-15. Kita kemarin pekan yang lalu sampai hadis ke-14. Yang ke-15 ini dari Abu Qatadah Al-Haris bin Rab'i radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Waktu itu beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat dan mengatakan bahwa berjihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah adalah paling utama amalnya. Kemudian seseorang berdiri dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku terampuni?" Rasulullah SAW menyatakan, "Ya, apabila kamu terbunuh di jalan Allah dan kamu sabar karena mengharapkan pahala dari Allah, bersemangat dan pantang mundur." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana pertanyaanmu tadi?" Ia menjawab, "Bagaimana seandainya aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku terampuni?" Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Ya, apabila kamu tabah, tabah hanya mengharapkan pahala dari Allah, bersemangat dan pantang mundur, kecuali hutang. Sesungguhnya Jibril menyampaikan hal itu kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Jadi mati syahid, diampuni dosa-dosanya, kecuali hutang. Jadi kalau kita akan berangkat berjuang, berperang fisabilillah, bereskan hutang-hutangnya. Karena hutang-hutang itu harus dikembalikan. Karena itu ketika ada orang mati syahid atau meninggal dunia, keluarganya akan menanyakan, "Apakah Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat rahimakumullah ada yang bersinggungan dengan almarhum, punya hutang dan sebagainya?" Maka hendak menyampaikan kepada ahli warisnya. Demikian juga dalam pembagian harta waris. Harta waris itu bisa dibagikan kalau sudah dibayar hutang-hutangnya. Karena itu ahli waris wajib mengembalikan hutang-hutangnya. Ternyata hutang itu tidak otomatis lunas ketika seseorang berjuang fisabilillah dan mati syahid. Demikian. Jadi ini pentingnya kenapa kita dilarang berbuat zalim kepada manusia. Salah satu bentuk zalim adalah orang yang punya utang tidak mengembalikan hutangnya. Selanjutnya, hadirin hadirat rahimakumullah, hadis yang ke-16 bab tentang larangan berbuat zalim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, nah ini sangat terkenal hadisnya tentang bangkrut ya. "Tahukah kalian orang yang bangkrut?" Nah, kalau perusahaan bangkrut kan, perusahaan yang punya utang, bisnisnya nggak jalan ya, sehingga aset-asetnya harus dijual untuk mengembalikan kepada para investor. Para sahabat menjawab, "Orang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda." Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Namun ia suka mencaci maki, suka menuduh, suka makan harta orang lain, suka menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Kemudian pahalanya diberikan kepada orang yang dianiaya. Jika kebaikannya sudah habis, sedangkan kesalahan-kesalahannya belum terbayar, maka ia dilemparkan ke tengah-tengah orang-orang yang pernah dianiayanya, yang akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Jadi
Mari kita kerjakan sholat, zakat, puasa, dan haji, dan tinggalkan larangan-larangan Allah yang terkait menganiaya atau mendolimi orang lain. Karena kalau kita menganiaya, mendolimi orang lain, maka akan menjadi orang bangkrut. Punya pahala, tetapi habis pahalanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dianiaya. Kalau orang yang dianiaya sudah habis, orang yang menganiaya tadi sudah habis pahala kebaikannya, maka keburukan dari orang yang dianiaya atau dosanya orang yang dianiaya diberikan kepada orang yang menganiaya. Oke, inilah yang disebut orang bangkrut menurut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sekali-kali kita merasa paling banyak ibadahnya, mencaci maki orang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Memukul orang lain, demikian juga tidak diperkenankan. Jadi saya ulang kembali, orang yang membawa sholat, puasa, dan zakat, namun ia suka mencaci maki, menuduh, makan harta orang lain, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Nabi Musa alaihissalam saja yang harus menghadap Fir'aun harus berbicara dengan lemah lembut, harus dengan lintalahum, dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Apalagi kita terhadap sesama Muslim yang mungkin masih punya perbedaan pandangan atau tafsiran tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sekali-kali mencaci, memaki, apalagi memukul atau memakan harta orang lain. Yang sekarang ini banyak adalah tentang riba. Tentang riba. Riba itu apa? Orang yang memberikan pinjaman tetapi minta tambahan kembaliannya. Nah, orang yang diberi pinjaman adalah orang miskin yang perlu bantuan. Padahal memberi pinjaman itu adalah amal kebaikan yang akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, jadi ketika kita menganiaya orang miskin dengan memberikan pinjaman tapi mengembalikan lebih banyak, maka kita dikatakan memakan riba. Nauzubillahi min dzalik. Jangan katakan sekali-kali riba itu adalah sesuatu yang halal, padahal riba itu hukumnya haram. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita masuk ke hadis ke-17. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, sedangkan kalian mengadukan persoalan kepadaku. Mungkin salah seorang di antara kalian lebih ahli dalam menjelaskan daripada yang lain. Kemudian aku putuskan baginya sesuai keterangan yang aku dengar. Maka siapa saja yang telah aku menangkan dengan mengalahkan yang benar, itu berarti sama saja aku memberikan sepotong api neraka. Bentuk penganiayaan, bentuk kezaliman adalah ketika seorang hakim yang ditanya tentang sesuatu amal perbuatan, kemudian dia mengatakan kepada yang benar sebagai salah, yang salah dikatakan benar. Nah, ini bentuk kezaliman. Pasti orang yang benar dikatakan salah itu merasa terzalimi. Dan orang yang melakukan seperti itu, mengatakan ini benar, ini salah, padahal kebalikannya, maka seperti orang yang memberinya sepotong api neraka. Karena itu sebagai manusia yang seringkali kita ditanya oleh orang, apalagi sebagai hakim, jangan sekali-kali ada kecenderungan untuk mendapatkan harta, mendapatkan kehormatan dengan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Karena itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan masuk ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nauzubillah. Jadi bentuk kezaliman, riba kezaliman, menganiaya orang kezaliman, ternyata ketika ditanya membenarkan yang salah dan yang salah malah dibenarkan, itu juga bentuk kezaliman terhadap manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk ke hadis ke-18. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang haram.
Jadi darah manusia itu adalah sesuatu yang dijunjung tinggi di dalam Islam, karena itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman, Rasulullah bersabda, orang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang haram. Nauzubillahi min dzalik, hari-hari ini banyak sekali saudara kita di bumi Palestina dibunuh, dibom, bahkan anak-anak yang tidak berdosa yang belum pernah berangkat perang terkena oleh bom. Di tenda-tenda yang mereka katakan di sini aman, ternyata mereka malah mengebom ke situ. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah melaknat orang-orang Zionis Israel yang berbuat sangat biadab. Jangan sampai kita diam saja, karena ketika kita melihat kezaliman, lawanlah dengan tangan. Ini sudah kita bahas beberapa pekan yang lalu. Bila tidak mampu, maka lawanlah dengan lisan. Bila tidak mampu, lawanlah dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Jangan sekali-kali kita mengatakan Israel itu benar, Zionis itu benar, Palestina itu salah, dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirin, hadirat rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang ke-19 dari Khawlah binti Samir al-Ansoriyah. Ia adalah istri Hamzah radhiallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang menyalahgunakan harta Allah atau baitul mal, di hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Baitul mal, kas masjid, uang zakat, infak, dan sedekah tidak boleh disalahgunakan. Ya, jadi ketika kita di bulan Ramadan menerima zakat, menerima infak, dan sedekah, maka harus ditunaikan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ada bagian untuk orang-orang yang menjadi panitianya, tapi panitianya itu adalah panitia orang yang memang bekerja benar-benar dalam rangka membagikan atau menunaikan amanah-amanah yang dipikulkan kepadanya. Jadi sangat berat tanggung jawabnya jika tidak melakukan itu. Pekan yang lalu ada sahabat Rasulullah yang mendapat amanah menjaga harta rampasan perang. Kemudian ketika meninggal dunia, seluruh sahabat mengatakan bahwa itu ahli surga. Ternyata masuk neraka. Karena apa? Dia mengumpet, menyimpan jaket rampasan perang sebelum dibagikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Demikian. Inilah kumpulan hadis terkait dengan larangan berbuat zalim. Selanjutnya kita akan masuk ke hadis-hadis bab 27 yang tentang perintah menjunjung kehormatan kaum muslimin, hak-haknya, dan kasih sayang mereka. Langsung masuk ke hadis nomor 1 dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan. Rasulullah menggambarkan dengan mengangkat tangannya, para mukmin yang satu dan yang lain seperti bangunan. Seperti bangunan. Satu bagian dengan yang lain saling mengokohkan sambil memperagakan dengan menjadi jari jemarinya. Jari jemarinya digambarkan yang saling mengokohkan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu ini adalah pelaksanaan dari firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Rasulullah mengatakan di sini bahwa orang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan. Satu bagian dengan yang lain saling mengokohkan sambil memperagakan dengan jari jemarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan di masjid atau di pasar, sedangkan ia membawa anak panah, hendaklah ia menyembunyikan atau memegang ujungnya, agar jangan sampai melukai seseorang di antara kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi inilah Rasulullah SAW menasihati kita semua.
Jangan sampai ketika kita berjalan di tengah-tengah keramaian, orang-orang tidak merasa tenang karena kita membawa golok yang terhunus. Di sini kisahnya adalah membawa panah. Maka hendaklah memegangi ujungnya agar tidak ada seorang mukmin pun yang merasa tidak aman dengan panah yang dibawanya. Yang kedua, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang ketiga maksud saya, yang ketiga, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang beriman yang saling mencintai dan saling menyayangi, serta saling mengasihi bagaikan satu tubuh. Jasadul wahid. Apabila satu anggota menderita sakit, maka yang lain ikut merasakan hingga tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini banyak orang tidak tahu dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ternyata Rasulullah memberikan fondasi bangunan masyarakat yang baik seperti bangunan yang kokoh tadi yang pertama. Yang kedua seperti tubuh yang satu. Tubuh yang satu. Ketika tubuh itu ada bagian yang sakit, maka seluruh tubuh mengalami demam. Kemudian tidak bisa tidur dan tidak bisa melakukan sesuatu kegiatan normal. Padahal yang sakit hanya salah satu bagi tubuhnya. Nah, semoga Allah karuniakan kepada kita dalam persaudaraan sesama mukmin seperti tubuh yang satu. Kita bayangkan ketika kaki kita kena luka, kecocok paku misalnya, cocok paku, maka pasti akan sakit, akan demam, tidak bisa ke kampus, tidak bisa bekerja. Dan pasti kepala sebagai presiden, sebagai kontrol yang akan membuat keputusan, maka akan memutuskan hari ini tidak ke kampus dan kita harus pergi ke rumah sakit. Kemudian tangan akan terus mengecek apakah sakitnya tambah parah atau tidak parah. Semua dikerjakan untuk memberikan pengobatan. Nah, mestinya dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara seperti itu. Jangan sampai presidennya kaya raya, bendaharanya perutnya gemuk, kakinya kecil. Terjadi gap yang luar biasa. Tidak seperti tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat kan proporsional. Makanya ketika menilai suatu bangsa, suatu negara itu sejahtera atau tidak sejahtera, lihat gajinya. Gaji guru berapa, gaji cleaning service berapa, gaji presiden berapa, gaji anggota DPR berapa. Kalau gapnya sangat tinggi, maka seperti tubuh yang satu itu seperti apa? Aneh. Masa kepalanya besar banget? Gajinya besar banget. Atau orang-orang yang dekat dengan keuangan mendapatkan tunjangan tinggi banget. Sementara masyarakat yang lain yang menopang kehidupan yaitu kakinya kecil banget. Padahal itu petani, itu nelayan, itu para guru, itu cleaning service. Semoga Allah karuniakan kepada kita untuk bisa mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah SAW bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat mukmin. Yang seperti apa, yang tidak terjadi gap yang sangat tinggi. Bahkan kita yang kaya-kaya harus menunaikan zakat, infak, dan sodakoh. Jangan sampai besar kepalanya, besar perutnya, tetapi tangannya, kakinya kecil-kecil, padahal itu yang menopang kehidupan yang ada. Selanjutnya, kita masuk hadis ke berapa tadi? Hadis keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mencium cucunya yang bernama Al-Hasan. Rasulullah mencium Al-Hasan, cucunya bin Ali. Waktu itu Al-Aqra' berada di hadapan beliau. Kemudian Al-Aqra' berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai 10 orang anak dan belum pernah kucium seorang pun. Rasulullah SAW menoleh kepada Al-Aqra seraya bersabda, barang siapa yang tidak mau mengasihani, maka tidak akan dikasihani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah.
Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengasihani, menyayangi orang-orang, anak-anak yang lebih muda, mengelus kepalanya, mencium pipinya, dan seterusnya, bentuk kasih kasih sayang. Ada anak yang sedang menangis, Rasulullah mendekati, kemudian dia mengatakan, maukah Aisyah sebagai ibumu dan Rasulullah Muhammad sebagai bapakmu? Begitulah kasih sayang Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak bisa melihat biasa saja ketika ada anak-anak yang sedang bermain-main, tidak pernah mengelus kepalanya, tidak pernah mencium pipinya, dan sebagainya. Ya. Karena itu biasakanlah kita memiliki buah tangan. Buah tangan itu apa? Oleh-oleh. Jangan sampai nanti mahasiswa-mahasiswi dari Bogor pulang ke Bogor atau pulang ke rumah, atau silaturahim ke rumah kakaknya, kakaknya punya anak-anak kecil, tidak membawa apa-apa. Walaupun mungkin hanya satu plastik yogurt buatan Fakultas Peternakan. Ya, itu akan terkenang sekali, akan senang sekali. Mungkin kita hanya punya uang 25 ribu. Beli saja satu plastik. Jangan lepas dari buah, buah tangan. Karena itu bentuk kasih, kasih sayang. Maka begitu sampai ke rumah. Kakak, uak, paman atau siapa, bawa apa? Ternyata hanya membawa satu plastik yogurt saja, senangnya bukan, bukan main. Dulu ada kebiasaan-kebiasaan ketika kita di kampung, ketika ada anak-anak kecil, pasti menyiapkan uang uang kecil, ya kan? Uang receh, mungkin hanya 5 ribuan atau 10 ribuan. Jadi begitu anak-anak pamit dikasih di kantong-kantongnya uang saku, ya. Makanya namanya uang uang saku diberikan. Itu bentuk-bentuk kasih sayang di Indonesia. Kalau dahulu Rasulullah adalah mencium pipi cucunya yang bernama Hasan. Hadis kelima dari Aisyah radhiallahu anha, ia berkata, beberapa orang Badui datang menghadap Rasulullah SAW. Sebagian bertanya kepada yang lain, apakah kamu biasa mencium anak-anakmu? Sebagian menjawab, iya. Dan yang lain ada yang menjawab, demi Allah, aku tidak pernah menciumnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bagaimana jika Allah menyebut, mencabut rasa kasih sayang dari kalian? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tadi penutup dari hadis yang awal kan, barang siapa tidak mau mengasihani, maka tidak akan dikasihani. Jadi untuk bisa disayangi, dikasihani oleh Allah yang ada di langit, yang menguasai seluruh alam, maka kasihanilah yang ada di bumi. Jadi selama kita mengasihani, menyayangi orang-orang yang ada di bumi, maka Allah akan mengasihani kita semuanya. Jadi bagaimana jika Allah mencabut rasa kasih sayang dari kalian? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi sesama manusia, maka Allah tidak akan mengasihinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kasih sayang, menghormati perintah-perintah Allah merupakan kewajiban bagi kita semuanya sebagai pintu untuk dicintai, disayangi oleh Allah Rabbul Alamin. Yang ketujuh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian menjadi imam sholat, nah ini perhatian bagi saya dan kita semuanya yang suka jadi imam, imam sholat bagi orang banyak, hendaknya ia mempercepatnya. Karena di antara mereka ada orang yang lemah, ada yang sakit, dan ada pula yang sudah lanjut usia. Apabila ia sholat sendirian, perpanjanglah sesuai kemampuannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, karena di antaranya ada yang mempunyai keperluan lain. Jadi ternyata sholat berjamaah itu bacaannya pendek-pendek saja. Dan alhamdulillah ketika kita umroh atau haji, imam-imam Masjidil Haram itu bacaannya pendek-pendek. Tidak ada yang panjang. Kita sudah menunggu, loh, luar biasa ternyata bacaannya, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu salat maghrib. Salat rakaat kedua, Qul huwallahu ahad.
Allahu samad lam yalid. Padahal bacaannya bagus banget, kita pengen panjang, tetapi dia bacanya pendek saja. Ya kan? Nah, subuh yang memang agak panjang subuh, tapi juga nggak panjang-panjang banget. Ya sekitar satu halaman, maksimal dua halaman. Ya, surat Yasin itu pun dibagi bagi empat. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua, separuh. Besok subuh lagi dia jadi imam lagi, sambungannya lagi. Jadi Yasin itu untuk sholat subuh dua kali. Ya. Sholat subuh kan dua rakaat, berarti dibagi empat surat Yasin itu. Itu rasanya apa? Saya senang banget menjelaskan itu. Karena apa? Dia agak panjang. Ternyata surat Yasin saja dibagi empat. Kecuali sholat-sholat sunnah. Nah, baru traweh lama banget. Apalagi sholat gerhana, panjang sekali. Saya pernah sekali sedang gerhana di Masjidil Haram. Waduh, panjang sekali. Pas rukuknya sampai nggak kuat lututnya. Rukuknya lama, sujudnya juga lama. Itu waktu itu sedang sholat gerhana. Demikian. Jadi, ketika menjadi imam sholat, nasihat Rasulullah, hendaklah ia mempercepatnya atau membaca yang pendek. Karena apa? Ada orang yang lemah. Kalau di kita kan ada yang mau kuliah lagi. Ya kan? Jangan terlalu panjang. Selanjutnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila Rasulullah SAW meninggalkan amal yang beliau sukai, hal itu dikarenakan beliau khawatir jika kaum muslimin menganggap bahwa amal itu diwajibkan atas mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 9 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW melarang kaum muslimin puasa wisol, ya, siang malam tanpa henti, karena rasa sayang terhadap mereka. Para sahabat berkata, bukankah engkau sendiri berpuasa wisol? Beliau SAW menjawab, sesungguhnya keadaanku lain dengan keadaanmu. Aku selalu diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya beliau diberi kekuatan oleh Allah sebagaimana kekuatannya orang-orang makan dan minum. Hadis ke-10 ini terakhir dari Abu Qatadah Al-Haris bin Rabi radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang sholat dan hendak memperpanjangnya, tiba-tiba mendengar tangisan anak kecil, maka aku segerakan sholat karena tidak ingin merepotkan ibunya. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita bisa mengamalkan hadis-hadis yang luar biasa, sangat penting, baik sebagai imam, larangan berbuat zalim sekecil apapun kepada manusia. Demikian, mungkin ada tambahan atau pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan bagi para jemaah yang ingin bertanya. Silakan. Tentang berbuat zalim, larangan berbuat zalim. Di internet ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi berbuat zalim sekecil apapun harus kita hindari. Karena ada nanti ketemu hadis lagi. Apakah berbuat zalim itu yang besar-besar saja yang dilarang ya Rasulullah? Tidak. Walaupun hanya mengambil siwak dari sahabatnya. Jadi siwak saja akan diminta dikembalikan nanti di akhirat. Jangan sampai kita enggak berbicara ngambil siwak dari sahabat kita sehingga sahabat kita pas nyari-nyari enggak ketemu. Jadi siwak saja harus dikembalikan. Berbuat zalim. Apalagi yang sering terbiasa terjadi di tengah-tengah kita, padahal itu harus jadi perhatian. Ketika kita mendapat amanah, kirim salam ya. Nah, disampaikan apa enggak salamnya? Sudah terbiasa, enggak disampaikan. Padahal itu kan amanah. Apalagi amanah-amanah yang sangat besar, amanah dari rakyat. Ya, dari rakyat kepada orang-orang yang mendapat amanah mengatur negara, memegang apa itu anggaran belanja negara.
Karena hari ini kita melihat banyak sekali hal-hal yang dianggap remeh, padahal di dalam Islam itu sangat penting. Yang lalu sudah kita ceritakan tentang orang yang mendapat tugas memungut zakat, ya, keliling ke orang-orang beriman, memungut zakat. Ada orang yang memberikan hadiah. Kemudian disampaikanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini adalah uang zakat, yang ini adalah hadiah untuk aku. Rasulullah langsung bertanya, apakah kamu kalau di rumah saja tidak mendapat tugas sebagai petugas zakat dapat hadiah itu? Tidak. Kalau tidak, maka itu bukan hakmu. Itu adalah hak Baitul Mal. Jadi harus dikembalikan. Hadiah-hadiah itu harus dikembalikan. Ya. Nah, sekarang ini terjadi kolusi yang luar biasa, ya. Kolusi yang luar biasa, di mana pemerintah, DPR, dan juga pemilik modal menggunakan politik negara kita untuk mengeruk kekayaan alam kita. Jadi sistem politik kita dengan kampanye, kampanye itu kan perlu dana. Dana itu akan dikeluarkan oleh orang yang punya uang. Tapi ada catatannya, nanti mereka-mereka yang akan mengerjakan proyek-proyek yang ada di negara diputuskan oleh pemerintah. Dibenarkan juga oleh DPR. DPR-nya juga diberi sesuatu. Nah, ini jadi sesuatu yang sangat-sangat berat ujian bagi bangsa Indonesia, karena banyak sekali kolusi antara pemilik modal ketika kampanye dengan pemerintah yang menang, dengan anggota DPR yang jadi. Silakan, ada pertanyaan. Ini dari Zuma Ustadz, ini bertanya dari Saudara Bintang Herido. Pertanyaannya adalah, kalau kita pernah berbuat zalim dengan orang lain yang berkaitan dengan uang atau yang lainnya, lalu kita lupa selama bertahun-tahun. Ketika kita ingat, kita ingin mengembalikan barangnya, namun kita sudah tidak bertemu lagi dengan orangnya, dan kita tidak tahu dia di mana. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menebus uang itu, Ustaz? Ya, caranya adalah mengembalikan kepada ahli warisnya. Cari anaknya atau cari cucunya sampai ketemu. Tapi kalau lupa, sebenarnya tidak berdosa kalau lupa. Tapi ketika ingat lagi, maka itu harus kepada ahli warisnya. Minggu lalu sudah kita jawab, ada pertanyaan seperti itu. Ketika tidak menemukan ahli warisnya satu pun, maka diinfakkan fi sabilillah. Diniatkan saya mengembalikan kepada almarhum yang sudah meninggal dunia, uang dulu sebesar sekian, maka dikembalikan. Waktu itu saya juga berkisah tentang orang yang masuk ke gua, ya, tiga orang, kemudian ketutup batu pintu guanya, kemudian mereka bertawasul dengan amal-amal yang dikerjakan dengan ikhlas. Ya, salah satunya adalah orang yang punya tukang, tetapi tidak datang lagi, sementara belum dibayar. Maka uangnya dia belikan domba, kemudian domba itu menjadi beranak pinak sangat banyak. Suatu hari tukang itu datang lagi. Saya dulu sekian hari belum dibayar. Itu domba di belakang rumah punya kamu semuanya. Ternyata betul diambil, dan aku ikhlas memberikan itu semuanya, karena aku tidak mau memakan sepeser pun uang dari orang lain. Karena perintahmu, karena takutku kepadamu ya Allah. Bergeser itu batunya. Semoga kita punya amal-amal yang seperti itu, ya, yang memang apa berusaha untuk mengembalikan walaupun sangat berat, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih ya pertanyaannya. Ada lagi? Baik, izin ya Ustadz. Ya, Ini silakan. dari Ali Kusuma Dinata, izin bertanya Ustadz. Akhir-akhir ini banyak remaja menggunakan istilah ngeprank, dan ini membuat kaget dan kadang membuat kecewa atau terkadang membuat kita ketawa. Apakah ngeprank ini termasuk sebagai kategori zalim atau enggak, Ustaz? Selama orang yang diprank merasa dizalimi, maka itu menjadi sesuatu yang berdosa. Tetapi Rasulullah menasihati kita semuanya, jangan berbohong walaupun itu hanya dalam bergurau. Jadi bergurau pun tidak boleh berbohong.
Jadi jangan sampai kita bergurau tapi dengan sesuatu yang salah, lebih baik bergurulah seperti Rasulullah bergurau. Bagaimana Rasulullah bergurau? Ketika Ali mengatakan, ya Rasulullah makan kurma dengan biji-bijinya. Ya, Rasulullah makan kurmanya banyak banget, ya kan? Banyak sekali, ya banyak sekali makan kurmanya. Karena punya Ali, bijinya ditaruh di depan Rasul. Rasulullah ini bergurunya Ali ini, Rasulullah. Makan kurmanya banyak banget. Rasulullah langsung membalas, perhatikan Ali, makan korma dengan biji-bijinya. Dengan biji-bijinya sehingga mereka tersenyum seperti itu. Nah itu apakah itu sama dengan ngeprank? Jadi sesuatu itu yang sangat apa bergurau Rasulullah. Kemudian ada nenek-nenek yang datang, kemudian dia menangis karena di surga tidak ada nenek-nenek, ya kan? Kata Rasulullah, ternyata Rasulullah mengatakan semua nenek-nenek nanti akan jadi muda-muda lagi. Rasulullah mengatakan, oh nenek-nenek yang bertanya, oh, nenek, tidak ada nenek-nenek nanti di dalam surga, ya kan? Kemudian dia menangis. Setelah itu Rasulullah baru mengingatkan bahwa di surga nenek-nenek itu nanti jadi muda-muda lagi. Oke, jadi contohlah bagaimana bergurau Rasulullah SAW. Jadi Gen Z atau generasi Z mohon kurangi ngeprank-ngeprank yang bohong, ya. Walaupun hanya bergurau tidak boleh berbohong. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Oke, tadi ya ada tentang apa amanah-amanah titipan uang zakat, uang infak, uang sodakoh yang diberikan kepada lembaga-lembaga kita, hendaklah ditunaikan sesuai amanah yang ada. Jangan sampai tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena sangat berat akibatnya. Nah, sekarang lagi rame tentang tabungan perumahan rakyat. Ya kan? Tabungan perumahan rakyat. Itu kan amanah. Amanah dari rakyat, dari para pegawai, baik pegawai swasta, dia ada potongan gaji. Potongan gaji untuk tabungan perumahan. Tetapi ketika ngumpul secara nasional, tapera itu besar banget, triliunan rupiah. Nah, di situ ada ketuanya dan sebagainya. Ternyata dipakai untuk membayar banyak orang, dan di situ ada informasi untuk membayar menteri-menteri yang ada saja sampai 30 juta per bulan, 29 juta per bulan. Menteri Keuangan dapat dari Tapera. Gitu. Jadi banyak sekali orang melihat ketika ada uang ngumpul, numpuk, itu kayak uang nganggur saja. Ya, dengan mudah. Karena itu asuransi banyak yang bangkrut ketika apa? Uang yang sudah ngumpul dipakai dengan seenaknya oleh orang-orang yang menjadi pengurusnya. Semoga dengan mempelajari hadis-hadis Riyadus Shalihin, kita bisa mendapat pelajaran dari itu semuanya. Jadi ketika melihat uang rakyat ngumpul, waspada. Jangan sampai kita pakai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena itu di Basnas itu ada aturan-aturan, ya, bahwa siapa yang berhak menerima zakat infak sodakoh. Ada fakir, ada miskin, ada mu'alaf, ada amilin, ya kan? Semuanya berapa itu? Ada 12 ya. 12. Berarti bagian amilin itu hanya 1/12. Ya, 1/12 itu dari satu tahun pendapatan bisa saja sampai 100 miliar, maka akan mendapatkan 12 miliar. Nah, 12 miliar itu haknya amilin yang dipakai untuk membuat gedung, membayar para pegawainya, cleaning service-nya di kantor Basnas. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi orang yang disebut dengan pengurus-pengurus zakat itu orang yang bekerja di kantor Basnas. Di kantor keuangan yang bagi-bagian itu. Dan itu memang kerja di situ. Hidup dan gajinya bulanannya dari situ semua. Nah bagaimana pertanyaannya ketika pengurus zakat itu cuma dibentuk pada saat Idul Fitri? Ya, Idul Fitri jadi panitia zakat, ya kan? Ngumpulin zakat fitrah dan sebagainya, kumpul dapat 100 juta misalnya, 100 juta. Apakah mereka berhak mengambil 1/12 dari itu? Padahal kerjanya cuma sebentar.
Nah, ini ya, itu yang harus kita minimal kalau kita ngambil tidak boleh lebih dari 1/12. Tetapi kalau jumlahnya ternyata dapatannya cuma sedikit, ya usahakan kita sukarela sajalah, insya Allah dari Allah. Karena yang hakikat pembayar pemungut zakat infak sedekah seperti zaman Rasulullah tadi adalah orang yang mendapat SK, ya kan, akan mendapatkan upah dari Baitul Mal sebagai amilin. Demikian. Jangan sampai kita menzalimi orang-orang yang membayar zakat, infak dan sedekah. Sebentar lagi juga hewan kurban, ya kan? Harus dengan hati-hati kita bagikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ada pertanyaan, Azin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid kami ada kegiatan iuran kematian. Kumpul. Putus, Pak. Coba. Di masjid kami ada kegiatan iuran kematian. Iya. Nah, itu kumpul sedikit demi sedikit. Ini menjadi banyak. Of. Yeah. Nah, kami melihat karena itu berpotensi akadnya memang untuk sedekah dari dibebankan kepada mengurus bila ada yang musibah ya Pak. Tapi kami melihat potensi dana ini luar biasa. Bisa tanpa agak ini untuk hal selain yang tadi misalnya untuk menggerakkan UKM bagi hasil dan lain-lain dan ya, menambah apa dari hasil iuran dan tambah as gitu. Bagaimana? Ya. Jadi ini amanahnya di Masjid Bapak itu adalah iuran kematian. Artinya tujuannya untuk membeli kain kafan, untuk mengasih uang uang lelah ya yang ke kuburan dan sebagainya, itu amanahnya itu Pak. Nah, ketika kita terkumpul banyak, kemudian kita bisa investasikan, itu boleh saja, tetapi harus kembali kepada amanah pertama Pak. Harus kembali ke manfaatannya untuk amanah pertama. Jadi bisa terkumpul banyak banget nih. Perlunya ketika ada satu orang meninggal mungkin hanya 3 jutaan, ternyata uangnya sampai 30-an juta. Nah, ketika ada orang yang mau pinjam, boleh saja dipinjamkan, tetapi nanti harus kembali lagi ke kemaslahatan untuk orang-orang yang bekerja untuk kematian tadi. Jangan sampai ke penggunaan yang lain, Pak. Jadi seperti itu. Artinya kalau kita putar, dipinjamkan, kemudian ada bagi hasilnya nanti masuk lagi ke situ. Jadi nanti ke depan akan bisa mengurangi iuran. Apakah itu perlu memberikan izin kepada peserta iuran gitu, Ustaz? Jadi boleh dipinjamkan, tapi harus yakin ya Pak, bisa kembali. Jangan sampai... Karena ada juga yang panitia-panitia itu karena dipinjamkan nggak balik pas diperlukan, ada yang meninggal nggak ada uangnya. Kan itu perlu, ada. Perlu izin Ustaz ke peserta gitu dalam penggunaan itu. Sebaiknya tidak seluruhnya Pak, tidak seluruhnya. Jadi minimal ada perhitungannya. Kalau ada orang meninggal perlunya misalnya 5 juta atau 10 juta. Kalau ada uang 50 juta jangan sampai tidak tersisa sama sekali ketika ada orang meninggal, tidak menutup itu. Itu sama Pak dengan pertanyaan tentang uang haji ya. Uang haji yang dikelola oleh negara itu kan dipakai untuk pembangunan. Untuk pembangunan, tetapi tidak semuanya bisa dipakai untuk pembiayaan pembangunan lewat sukuk, tetapi disisakan karena jemaah haji Indonesia satu tahun misalnya hanya sekian miliar diperlukannya. Sementara saldonya besar banget itu, Pak. Saldonya besar banget.
Jadi dipakai nanti akan dikembalikan oleh negara ketika sudah ada uang yang daripada uang itu berhenti atau numpuk, Pak. Begitu. Jadi Terima saya kasih. setuju untuk bisa diputar, tetapi tidak semuanya ya. Dan hasilnya nanti kembali ke situ lagi. Dan itu bisa juga, Pak, untuk membeli beli baju seragam, tim tim kematian, memberikan hadiah baju koko kepada petugas-petugas kematian. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.